Wakil Ketua Umum Gerindra, Habibur Rahman, setuju dengan Anies Baswedan bahwa negara ini milik seluruh rakyat Indonesia, namun ia menekankan pentingnya tidak hanya mengumbar jargon semata. Habibur Rahman menilai bahwa Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah mengimplementasikan prinsip negara milik seluruh rakyat dengan memastikan kesejahteraan rakyat. Dia juga menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju, yang mendukung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden, merupakan upaya menciptakan negara yang sejahtera dan menekankan perlunya menghindari polarisasi untuk memelihara kesatuan bangsa.